رب العالمين حمدا للناعمين حمدا الشاكرين حمدا كما ينبغي الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين pada saat apel besar Sa'ban Muhammadiyah, saya ingin menghadirkan ibu kandung saya yang sudah gulung-entah dalam tubuh saya sudah mengalir darah kafir Muhammadiyah. Kobarkan terus semangatnya, jangan mewarisi abunya. Warisi semangatnya. Kamu mungkin merasa lebih letih. Kepada pimpinan daerah Muhammadiyah, teruslah berupaya untuk memberikan kontribusi dan bersinergi dengan pemerintah kota Salatiga. Sa'ban Bermuhammadiyah itu sekaligus adalah cara dari masyarakat muslim, secara khusus masyarakat kota Salatiga menyambut kehadiran bulan Ramadan. Mudah-mudahan para warga masyarakat antusias untuk menyambut Ramadan ini dengan cara yang sebaik-baiknya adalah bisa beribadah dengan khusyuk dan tidak mengganggu masyarakat secara umum. Itu yang penting. Ada istilah hari Bermuhammadiyah, itu sudah sangat lazim bagi warga Muhammadiyah. Ini di Majelis Dikdasmen PDM Kota Salatiga membuat istilah Sa'ban Bermuhammadiyah. Bukan hanya hari Bermuhammadiyah, tapi dalam bulan Sa'ban Bermuhammadiyah. Kalau masyarakat biasa menghargai, memuliakan bulan Sa'ban, Muhammadiyah mengambil langkah yang lebih progresif. Bukan sekedar berdoa, bukan, tapi kita langkah-langkah yang konkret. Alhamdulillah, ini ada bazar, ada bakso, ada tokso, dan hari ini apel besar. Nah, yang paling penting bagi PDM Kota Salatiga adalah bantuan dari pemerintah Kota Salatiga, dari anggota Dewan, secara khusus Ketua DPRD, sangat mendukung, sangat support terhadap kegiatan Muhammadiyah di Kota Salatiga. Saya menyambut positif terhadap beliau, Bapak Wali Kota Salatiga. Sebenarnya Sa'ban Bermuhammadiyah adalah sebuah penegasan, peneguhan, komitmen kita untuk terus memberikan bakti kepada Ibu Pertiwi. Momentum itu dipaskan untuk di
deklarasikan menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Nah, saya melihat anak-anak muda tadi hadir mulai dari kelompok belajar, kelompok bermain, TK sampai dengan SLTA dan SMK, menjadi rasa bangga bahwa anak-anak muda hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan karyanya seiring dan sejalan dengan kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Sehingga dalam konteks ini bukan hanya soal akademisi, akademikly saja, tetapi juga adab, tapi juga ada perilaku, ada penguatan karakter. Dan itu telah memberikan catatan sejarah bagi Muhammadiyah sejak Muhammadiyah berdiri, sekarang dan akan selama-lamanya. Maka wahai anak-anak muda, kader Muhammadiyah dimanapun Anda berada, dari Salatiga kita canangkan Syakban bermuhammadiyah untuk memantapkan kontribusi kita kepada Indonesia. Terima kasih. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.